Pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan besaran zakat fitrah pada Ramadan 1440 Hijriah tahun 2019. Dari hasil kesepakatan ditetapkan untuk nominal zakat fitrah tertinggi senilai Rp34.000 dan terendah senilai Rp28.000. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pemkab Kerinci, Kemenag dan MUI Kerinci, penentuan besaran zakat fitrah berdasarkan harga beras tertinggi hingga terendah di pasaran. Besaran zakat fitrah yang wajib dibayarkan umat muslim di Kerinci sebesar 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras untuk satu orang. Jika diuangkan sesuai harga jenis beras yang biasa dikonsumsi masyarakat, jumlah zakat fitrah tahun ini ada 4 tingkatan. Mulai dari beras mutu tertinggi yakni beras payo Rp34.000, beras kasut Rp31.000, beras jenis mutu sedang yakni beras adil Rp30.000, dan beras mutu rendah yakni beras bolong dan beras kuning Rp28.000. Besaran tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Bupati Kerinci, Kepala MUI Kerinci, dan Kepala Kemenag Kerinci. Pemkab Kerinci melalui Kemenag berharap masyarakat yang ingin membayar zakat fitrah dapat menyalurkannya melalui amil zakat fitrah yang ada di tempat masing-masing, agar semua yang berhak menerima tidak ada yang tidak mendapatkan zakat fitrah. Fenri Jek TV melaporkan.